Jumpa lagi video dan channel saya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update sekibit atau JPO jembatan di atas tol Japek yang menghubungkan LRT, stasiun LRT ya, area transit stasiun LRT Bekasi Barat ya, teman-teman. Di hari Rabu 6 April 2022, nah di sini sedang ada pengerjaan ya, renovasi pagar Malrepoton ya, dan di atasnya juga ada pembugaran gedung atau penambahan untuk area transit ya, transit LRT atau dari Malrepoton menuju JPO-nya di atas tol Japek menuju stasiun LRT Bekasi Barat ya, teman-teman dan sahabat YouTube yang berbahagia. Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberi kesehatan. Oke, update di hari ini ya, Rabu 6 April 2022. Ya, kita perkembangannya semakin hari semakin berkembang LRT atau proyek LRT Jabodetabeknya ya, teman-teman. Jangan lupa ya, dukungannya dengan cara like, subscribe dan komen dan notifikasi lonceng ya. Ini sedang ada pengerjaan atau pengecoran di area bawah JPO ya, yang menghubungkan LRT stasiun transit LRT Bekasi Barat dengan Malrepoton, yang sedang ada pemugaran dan ini sudah pemasangan kaca-kaca ya, teman-teman. Sudah pemasangan kaca-kaca ya. Ini Malrepotonnya. Wih, sudah cantik. Siap untuk menampung kedatangan dan keluar masuk penumpang LRT-nya. Nah, dan nanti kita parkirnya luas ya, teman-teman. Ada basement di bawah dan parkir di atas. Nah, kita zoom nih ya. Selamat datang di pembangunan ya, proyek Repoton Mar area area transit stasiun LRT Bekasi Barat ya, under construction ya, teman-teman. Lagi ada pengecoran ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu ya, salam dari saya. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.